Oke, kita akan mendownload fakta integritas Dapodik. Pertama, log setelah di website Dapodik Dasmen, kita login menggunakan akun yang sama dengan akun Dapodik. Nah, tinggal masukkan kode registrasi. Saya tutup dulu karena ini rahasia lah. Klik enter lalu masuk lah. Kita sudah masuk di website Dapodik dan login operator kita sendiri. Boleh diperiksa data-datanya. Apabila masih ada yang salah, jadi ngebenerinnya di Dapodik terus sinkron. Tunggu sekitar 1 hari lah. Nanti akan rubah lagi. Kalau situs lancar. PTK-nya juga dilihat. Anak, jumlah anak misalkan, pokoknya semua data. Atau bisa juga langsung download fakta integritas. Nah, setelah download bisa dilihat salah kebenarannya. Kalau ada yang salah, ganti lagi di aplikasi Dapodik, sinkronin, tunggu 1 hari. Cara ngedownload fakta integritasnya ada di sisi kiri di bawah Lebang Tuturi Handayani, ada di sini, di sana fakta integritas, klik itu. Nah, klik fakta integritas. Kita lihat. Nah, open. Inilah dia fakta integritas. Wah, ada siapa itu? Nah, fakta integritas Dapodik. Tinggal diperiksa. Kalau sudah diberi materai 6.000 ditandatangan kepala operator, kepala pengawas dan kakak data di. Periksa dulu. Demikian caranya. Thanks for your attention. Please like, comment, subscribe and share my channel. Thank you.